Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku, bro, guys. Nah, sekarang saya lagi buat car vlog namanya, ya, jalan-jalan di Kota Palopo. Ini adalah jalur 2 atau jalan poros, jalan provinsi di Kota Palopo ini. Lagi menuju ke kota saya ini, bosku. Nah, Kota Palopo itu merupakan ibu kota Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sebelumnya Kota Palopo merupakan kota administratif. Kemudian ada perubahan status menjadi kota otonom oleh sarana dan prasarana yang memadai. Itu adalah salah satu kriteria yang untuk merubah kota itu menjadi salah satu kota otonom. Nah, kondisi wilayah dan letak geografis Kota Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi yang saya sudah bilang awal tadi toh, dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Kabupaten Wajo ya. Ada juga yang di ujung sana itu Kabupaten Luwu Timur. Oh, tempatnya di Surabaya, bosku. Jadi Kota Palopo itu dikepalai oleh seorang wali kota yang namanya pasti tidak asing lagi, bosku, Bapak Judas Amir yang oke. Jadi beliau itu merubah wajah Palopo sedemikian cantik nih, bro. Ih, Palopo ini, bosku. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke sini, datang mungkin dari Makassar boleh, dan juga dari arah Luwu. Seperti saya sekarang ini dari arah Luwu. Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya dari wilayah pesisir pantai sekitar 62,85% dari total luas daerah Kota Palopo. Ini merupakan daerah dengan ketinggian 0 sampai 5.000 meter di atas permukaan air laut, sekitar 24,76%. Kemudian jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2016 itu sekitar 172.916 jiwa. Apa bisa kita tahu di? Ada saya baca. Oke, bosku, setelah kita menikmati indahnya dari Kota Palopo dari atas udara berserta dengan Masjid Agung yang Masjid Raya. Nah, yang saya bilang tadi itu, kenapa kita bisa tahu? Karena saya baca profilnya Kota Palopo. Jadi, bosku, broku, teman-teman, kalau mau kita tahu itu keadaan geografis wilayah penduduk, baca-baca tomik profil Kota Palopo, bos. Apalagi sebagai orang Palopo asli gitu. Nah, itu di samping kanan saya itu adalah Masjid Raya Kota Palopo. Kemudian di sebelah kiri ada perkantoran. Nah, ini dia nih Kodim Hormat Komandan. Sebelah kiri ada Kodim jagaan pom. Oke, untuk lurus ke depan itu kita bisa mengarah ke apa namanya, sentral, pasar sentral.
ke terminal. Nah, kita belok ke kiri ini. Ini sebenarnya jalan menuju tembus juga menuju ke Makassar. Oke, kelihatan ramai bosku toh. Nah, di depan itu adalah gedung pertemuan. Saya tidak tahu apa namanya. Ini saya sering-sering lewati saja ini bosku. Oke, sambil menikmati saya jalan-jalan terus nih. Nah, ini masjid yang bersejarah di samping ke sebelah kiriku ini. Ini adalah Masjid Jami dengan satu tiang utama di bagian tengah. Bayangkan kami itu menurut sejarahnya itu adalah kayu tiangnya terbuat dari pohon. Oke, guys, kita lanjut lagi ya nih. Nah, sekarang saya lagi berada di Jalan Protokol di pusat kota dari Kota Palopo ini ya. Ini adalah Jalan Jenderal Sudirman dan memang sudah banyak perubahan di samping kiri dan kanan saya. Ada banyak bangunan-bangunan yang dibangun sejak tahun 2018-2017 ya, sekitar itu 17 sampai sekarang ini ya, sudah banyak pembangunan lagi dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo dan para investor-investor yang ya menanamkan modal di Kota Palopo. Oke, semoga ke depan nanti akan semakin berkembang lagi Kota Paloponya ya teman-teman ya. Sudah banyak juga ada salah satu mall juga di sini ya, yang sering dikunjungi oleh orang-orang daerah dari luar Kota Palopo itu sendiri. Mungkin dengan perkembangan ekonomi ya bisa semakin ramai dan maju ya Kota Paloponya. Oke, kita masih ini masih Jalan Jenderal Sudirman ya teman-teman. Jalan poros dan merupakan jalan protokol di Kota Palopo ini. Oke, kita simak aja ya sambil jalan-jalan dan nanti kita akan lihat juga di udara masih di sekitar Kota Palopo ini. Saya akan update juga nanti terkait dengan pelabuhan tentunya. Ya, oke. Thank you.
Oke, jadi guys, ini adalah jalan untuk menuju. Jadi kita keluar dari Kota Palopo sekarang ya ini ya, jalan menuju ke Buah. Ya, jadi ada kecamatan apa kabupaten Buah? Sorry, kecamatan Buah kalau nggak salah ya. Jadi di depan sana itu ada menuju ke lapangan udara atau airport Buah ya. Nanti ada di sebelah kanan, tapi kita nggak usah terlalu jauh lah ke sana. Oke, nah ini adalah jalan dari Kota Palopo, dan kita akan keluar, ada pintu gerbang juga sih, keluar dari Kota Palopo. Masih cukup indah juga kelihatannya ya. Oke, itu di depan itu adalah gerbangnya. Selamat jalan Kota Palopo ya. Oke guys ya, cukup sekian dulu pada kesempatan kali ini. Saya telah memberikan gambaran sedikit tentang Kota Palopo. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan di subscribe, like, and share. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.